Gara-gara dampak penyebaran dari virus COVID-19 atau virus corona, sebanyak 4.000 buruh pabrik di Kabupaten Majalengka terancam dirumahkan. Para buruh-buruh tersebut nantinya hanya akan dibayar sesuai dengan kemampuan perusahaan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja menerbitkan surat edaran yang berisikan tentang perlindungan pekerja buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Surat edaran ini ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh para bupati dan wali kota. Dalam surat edaran ini disebutkan para gubernur diminta melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja buruh terkait pandemi COVID-19. Merebaknya pandemi COVID-19, Kabupaten Majalengka kemudian menetapkan status tanggap darurat yang kemudian berdampak pada sektor industri barang ekspor seperti pakaian jadi. Terdapat 7 industri garmen dan yang lainnya yang juga terancam gulung tikar hingga secara bertahap merumahkan karyawannya. Akibat adanya wabah virus COVID-19 ini, sejumlah negara tujuan ekspor pabrikan Majalengka sementara ini mengurangi pesanannya. Bahwa surat edaran Menaker dan surat edaran Pak Bupati sudah sangat jelas tentang perlindungan para pekerja yang dirumahkan atau yang di PHK. Yang dirumahkan silakan merunding berdasarkan kesepakatan yang di dalamnya kesepakatan tersebut sangat harus melindungi para pekerja, harus ada nilai yang dihasilkan sehingga diharapkan para pekerja selama dirumahkan itu tidak berprinsip no work no pay sehingga tidak dibayar upahnya. Paling tidak ada besaran nilai yang harus diberikan kepada para pekerja. Kita order memang saat ini ada beberapa yang di cancel oleh buyer, ada yang di hold, artinya mereka tidak bisa memberikan order sehingga order pun di kita tidak ada. Mari bersama-sama menjaga kebersihan dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir, serta terapkan physical distancing. Kita bisa melawan corona. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.